Namaku Arina, seorang pelajar kolej. Aku mempunyai dua orang kakak dan masing-masing telah tamat melanjutkan pelajaran. Ibu bapaku telah meninggal dunia semasa aku berumur 13 tahun kerana sakit. Setelah ibu bapaku meninggal, kakak sulungku berubah menjadi sangat mengambil berat. Aku rimas dengan sikapnya itu. Andailah aku tiada kakak seperti dia, pasti aku hidup bebas seperti orang lain yang boleh keluar bersama rakan-rakan. Kau adik, macam mana kat sana? Akak dengan Kak Azhar tu rindu sangat kat adik. Macam mana belajar? Okey ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey je belajar kat sini. Akak, boleh tak akak telefon saya nanti? Saya tengah sibuk ni. Nak siapkan kerja. Nak kena submit malam ni juga. Okey, bye. Jangan adik. Akak dah beritahu ni. Minggu depan kan adik cuti. Jadi akak dengan Kak Azhar tu cadang nak datang sana. Jadi kita bolehlah jalan dekat-dekat area situ. Ataupun kita pergi beli barang-barang keperluan adik kat kolej nanti. Eh, tak payahlah. Susahkan diri akak je. Akak dah lah kerja. Penat kan? Tak perlulah. Lagipula saya banyak tugasan nak siapkan. Dah hujung sem kan? Banyak tugasan dari pesara. Oh, kalau macam tu, kita jumpa dekat kolej je lah. Nanti adik bagi tahu akak barang apa yang adik nak. Barang keperluan adik. Nanti akak bawa pergi sana. Dapat jumpa adik sekejap pun, jadilah. Akak, akak tak faham ke yang saya sibuk? Barang keperluan saya masih cukup lagi tau. Tak payah nak beli apa-apa. 2 minggu lagi saya dah cuti sem. Saya baliklah sana. Tolonglah, tak payah kacau saya sekarang ni. Hai, aku pun satu. Dah tahu adik sibuk, nak juga jumpa. Mestilah dia marah. Tak apalah, akak yang salah sebab ganggu adik. Akak maafkan adik sebab marah akak. Sebab ni salah akak. Assalamualaikum Kak Azatul. Ada apa? Telefon saya banyak kali ni. Adik, akak Fika dah tiada. Akak Fika meninggal dunia sebab kemalangan masa dalam perjalanan balik ke rumah dari kedai. Akak, tak perlulah buat cerita. Ni tak lawak tau. Akak dengan akak Fika buat macam ni sebab saya tak nak jumpa akak kan? Tak payahlah sampai nak berbohong. Adik, akak tak permainkan adik. Akak tahu ni tak lawak. Tapi yang tak adik, akak Fika dah tiada. Andai waktu boleh berputar, aku tak tahu nak perawan arwah akak untuk berjumpa. Dan pasti arwah akak tak akan kemalangan. Arwah akak tak akan tinggalkan adik. Pasti arwah akak marah dan benci adik kan? Adik, janganlah macam cakap macam tu. Tak baik tau. Akak pasti arwah tak pernah benci adik. Dan akak yakin arwah Kak Tika dah maafkan segala kesalahan adik-adiknya. Akak, biar saya bantu ya. Akak, saya nak berubah dan saya berjanji untuk tak lupakan tanggungjawab sebagai adik lagi. Akak, jangan tinggalkan adik ya. Adik dah tidak ada siapa lagi dah. Bila adik akan nak berubah. InsyaAllah adik, akak janji tak akan tinggalkan adik sehinggalah Allah yang cabut nyawa. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam adik. Macam mana keadaan adik di sana? Sihat?
Adik sihat, alhamdulillah. Okey je kat sini. Tugasan pensyarah bagi banyak juga. Tapi alhamdulillah, boleh siapkan tempat pada waktu. Ya Allah, kau lindungilah dan jauhilah keluargaku daripada siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ayah, mak, kakak Afika, adik janji adik tidak akan bersikap seperti itu lagi. Adik janji adik akan bantu kakak Azatun. Adik tak akan tinggalkan kakak Azatun seorang-seorang. Inilah kisahku bersama kakak-kakakku. Aku berjanji dengan diriku agar aku tidak melupakan tanggungjawabku sebagai adik lagi. Aku berdoa dan berharap agar arwah kakakku dapat memaafkan diriku ini.